kenapa kamu? Bukan urusan kamu. Sekarang kita mau kemana nih? Ke rumah kamu. Apa? Ya kamu kan gak mau bicara sama aku. Jadi aku pikir mendingan aku bicara sama papa kamu. Siapa yang ngizinin kamu ketemu sama papa? Aku gak perlu izin dari kamu untuk ketemu sama papa kamu. Puter balik. Puter balik sekarang juga. Hei, kamu dengar gak sih? Aku bilang puter balik sekarang juga, aku gak mau pulang. Malam Pak, ada apa ya? Selamat malam. Kalian tolong turun. Mobil ini dilaporkan telah dicuri. Dan sekarang kalian ikut kami ke kantor. Tidak. Papa tidak akan melepaskan kamu. Lebih baik malam ini kamu tidur di sana. Supaya kamu bisa merenungkan kata-kata papa dengan baik. Papa? Nah, mengantuk. Papa harus tidur. Kamu tidak perlu khawatir. Papa sudah bilang sama polisi. Besok juga kamu bisa keluar. Ya? Kalau lo di sini tuh wajar. Soalnya lo yang salah. Nah, tapi kalau gue gak salah apa-apa kan? Enak aja. Salah kamu sendiri. Siapa suruh kamu ngikutin aku? Terus ngapain ke diskotik? Kalau gue liat nih ya, lu bukan tipe cewek yang suka ngabisin waktu di sana. Sok tahu. Kamu tuh gak kenal sama aku. Jadi gak usah sok tahu. Terus di rumah sakit? Ngapain coba? Mau pakai acara bunuh diri segala. Aku capek. Aku capek. Sedih. Kesepian. Pasti itu kan yang pengen kamu dengar. Tapi maaf ya, aku bukan tipe orang kayak gitu. Dan waktu di rumah sakit, sebenarnya aku cuma pura-pura. Cuman kamunya aja yang bodoh bisa ketipu. Oke, sekarang kalian sudah boleh keluar ya. Tunggu dulu dong, lo mau kemana sih? Kok gak pulang ke rumah? Gak usah ngurusin urusan aku, urusin aja urusan kamu sendiri. Enggak, lu bilang aja lu mau kemana, nanti gua anterin. Kan gua supir lo hari ini. Kamu tuh jadi orang ngeselin banget sih. Aku udah bilang jangan ikutin aku terus. Ya maaf, soalnya gua ngeliat lu tuh agak-agak gak stabil. Apa? Terus kenapa? Kamu khawatir? Emang kamu cinta sama aku? Tapi maaf ya, aku gak tertarik sama cowok kayak kamu. Kenapa sih lo ngejalanin hidup lo seperti ini? Apa? Iya, emang lo bahagia terus-terusan bersikap seperti ini, pura-pura kuat, pura-pura tegar, pura-pura bisa menghadapi segalanya. Kadang-kadang nih ya, lebih enak tuh kalau kita bisa bersikap jujur. Lebih melegakan kalau kita bisa mengakui apa yang kita rasakan dalam hati dibanding menyembunyikannya terus. Kamu tahu nggak? Kamu tuh kayak landak. Landak? Iya, landak. Dalamnya, kamu ini tuh kecil, rapuh. Tapi, selalu aja. Pura-pura keras, pura-pura tegar, pura-pura kuat menghadapi segalanya. Tunggu. Apa benar bersedia nganterin aku kemanapun aku pergi? Kita udah sampai.
maafin aku ya. Aku udah lama gak datang ke sini. Aku ninggalin kamu di sini. Tapi itu kan salah kamu sendiri. Siapa suruh kamu pergi duluan ninggalin aku? Gampang buat aku, Kak. Ratu bosen di sini. Tuh nanti Ratu juga mati kok. Ratu pengen jalan-jalan. Ratu pengen ngebuktiin sama dokter, sama papa kalau Ratu tuh nggak butuh pertolongan. Ratu, kamu nggak boleh ngomong seperti ini. Kamu jangan berlagak kuat di depan Kak Dika. Kak Dika tahu kok kamu lagi sedih mikirin penyakit kamu. Kak Dika juga tahu. Tapi kamu jangan sedih terus mikirin sifat papa yang keras. Kalau kamu ingin belagak kuat di depan orang lain, di depan papa juga, itu terserah kamu. Tapi kamu jangan lakukan itu di depan Kak Dika. Anggap Kak Dika ini seperti sahabat kamu, teman kamu, sehingga kamu bisa mencurahkan semua kesedihan kamu. Sampai perasaan kamu tuh bisa lega. Ya? Menangislah sepuasnya, sayang. Kak Dika akan selalu ada di sisi kamu, nemenin kamu. Kak Dika bohong. Katanya Kak Dika akan selalu ada buat aku. Mana buktinya? Kak Dika udah pergi ninggalin aku. Kamu. Bunga lili putih ini tumbuh subur di sekitar makam nyokap lo. Mamaku? Iya, bokap lo kan masih hidup. Berarti ini makam nyokap lo kan? Lo tau gak apa artinya bunga ini? Bunga ini melambangkan kebahagiaan. Jadi siapapun yang menerimanya pasti akan mendapatkan kebahagiaan. Dan gue yakin nyokap lu pasti senang banget lo ada di sini, dan dia berharap lu akan selalu bahagia. Makasih ya.